Ya, Anata. Ya, Anata. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufik. Alhamdulillah. Sehingga kembali kita bisa berjumpa di kajian Rabu malam kita. Alhamdulillah. Masyaallah, dan kali ini kita akan kembali bersama menikmati suasana kebersamaan penuh ilmu bersama guru kita, alhamdulillah, yang telah hadir bersama kita, Al-Ustadz Hamdi Shalih Al-Bakir Al-Syafidullah Ta'ala. Pada hari ini bertepatan dengan 23 Sofar 1443 Hijriah, bertepatan dengan 20 September 2021. Alhamdulillah, kami mengucapkan, kami izinkan menyapa kepada teman-teman di Clubhouse, kemudian juga yang bergabung via YouTube Live bersama kita, Al-Ustadz. Sungguh sebuah kebahagiaan bisa kembali berjumpa bersama kamu semua, bersama sekalian, alhamdulillah. Dan tentunya pula setelah bersyukur kepada Allah, kami mengucapkan terima kasih recording banyak kepada seluruh pihak yang telah mensupport kegiatan kita. Kali ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Menuju Izzah, sebuah platform pelatihan, kemudian juga pelatihan dan juga pendampingan usaha, usaha skala up usaha kamu semua, Masya Allah, yang tentunya akan bersama-sama bersama-sama kita belajar tentang bagaimana skala up usaha sesuai syariat. Dan tentunya pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada Samase Clothes, kepada Samase Is Different Wardrobe yang nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari maupun ibadah. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada By R&R Official untuk produk-produk sister berupa mukena, kemudian juga home dress, kemudian juga banyak sekali produk yang bisa dilihat. Silakan bisa dikepoin di Instagram maupun di akun Clubhouse-nya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mami Shine dengan produk homemade-nya nih, Masya Allah. Ada Minggu Jelly dan sebagainya, Masya Allah. Dan silakan, dan seluruh teman-teman support ini akan menyiapkan hadiah yang bisa didapatkan di akhir sesi nanti tentunya, Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, kita akan membahas sebuah tema tentang wipe out, sapu bersih, Masya Allah, bersihkan ya apa yang kita bahas. Namun sebelumnya kita akan coba sapa guru kita terlebih dahulu nih. Kami akan menyapa Al-Ustadz Hamdi Shalih Al-Bakir Al-Si Hafidullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, halo, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Alvin, sehat? Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, alhamdulillah, sebuah kebahagiaan, Ustadz. Terima kasih banyak atas waktunya, Ustadz. Baik, untuk di Clubhouse mungkin nanti bisa dibesarkan volumenya, Insya Allah, atau mungkin mic-nya didekatkan, Ustaz. Baik, Ustaz, kita akan coba membahas tentang wipe out, Ustaz. Bersihkan. Bersihkan apa sih ini, Ustaz? Ya mungkin nggak usah bahas kita ya, membahas anak pribadi ya. Betapa saya, anak berupa merasakan begitu banyak dosa yang dilakukan, Ustaz. Terasa semangat beramal soleh saat bersama dengan teman-teman, sahabat-sahabat, tapi saat sendiri mulai datang, situlah mulai banyak sekali godaan-godaan, bahkan maksiat-maksiat sengaja atau tidak sengaja yang kita lakukan, Ustaz. Bahkan mungkin sempat terasa nggak sih, Bu Ansis, ketika kita melakukan maksiat dan terasa lelah, buat nggak bisa nih, kenapa jatuh lagi, gitu ya. Banyak sekali peluang dosa, tapi kita tahu itu nggak boleh, tapi kemudian dilakukan. Kemudian berusaha meminta ampun lagi, tapi kok sampai merasa lelah, gitu saja. Merasa lelah, tapi saat bertemu dengan teman, sahabat, naik imannya. Saat ketika menjauh, itu kemudian terasa lagi saat turun.
ini gimana saja? Apakah hal ini sebuah hal lumrah kita beralasan dengan manusia itu pada salah dan dosa? Tapi apakah iya gitu kita akan terus menerus melakukan kesalahan yang sama, Ustaz? Mungkin Ustaz ada nasihat terkait hal ini, Ustaz? Kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Di antara fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap manusia adalah bahwa setiap manusia itu pasti melakukan dosa. Ya. Jadi bahkan nenek moyang dari seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam, beliau juga melakukan sebuah dosa yang kemudian menyebabkan beliau dikeluarkan dari surga dan dipindahkan tempatnya ke bumi. Ya, sehingga tipikal manusia adalah suka berdosa. Dan beruntungnya adalah bahwa kita memiliki Tuhan yang memiliki nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu. Nama-nama Allah ini seluruhnya mengandung sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang suka menghapuskan dosa-dosa hambanya yang melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 66, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Allah adalah Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan bagi seluruh penduduk yang ada di antara langit dan bumi, Al-Azizul Ghaffar. Dan Allah adalah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghaffar, dan yang maha pengampun dosa. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan tidak ada seorang hamba pun yang berdosa, kemudian dosanya itu nggak bisa dihapus, permanen, nggak ada yang seperti itu. Seluruh dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu pasti bisa dihapus dan bisa diperbaiki. Sehingga jangan sampai kita terjatuh pada satu sifat orang-orang kafir, yaitu al-ya'su min rahmatillah, putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh. Ya, bahkan dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'su min rahmatillahi illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ya, sehingga berputus asa dari rahmat Allah adalah bentuk su'udzan kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghaffar yang maha pengampun dosa, Al-Ghafur yang maha pengampun dosa, Al-Afu yang maha memaafkan, At-Tawwab yang maha menerima taubat. Sehingga enggak boleh ada di hati kita bahwa kita sudah terlalu banyak dosa, atau kita sudah terlalu buruk maksiat yang sudah kita lakukan, atau sudah terlalu banyak. Ya, sebagian orang walaupun dia tidak mengucapkan dengan lisannya, tapi seakan-akan yang dia yakini adalah bahwa Allah tidak mengampuni dosa saya karena dosa saya sudah terlalu banyak. Ya, terkadang kita ngobrol sama seseorang, waduh Ustaz, saya udah semua dosa udah saya lakukan. Ya, semua dosa udah saya lakukan, dosa-dosa besar semuanya udah saya lakukan. Seakan-akan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang harus kita camkan baik-baik adalah tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus. Tidak ada. Seluruh dosa bisa dihapus. Ya. Karena dosa ini, dosa ya ikhwan, itu kaitannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa ini kaitannya sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang memiliki wewenang untuk menghapuskan dosa kita adalah Allah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang lebih menyayangi kita daripada orang tua kita yang menyayangi kita. Ya. Sehingga ini satu hal yang sangat penting yang perlu kita camkan baik-baik, bahwa penghapusan dosa itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Penghapusan dosa bukan milik ustaz, bukan milik kiai, bukan milik seorang guru, bukan. Ada sebagian orang, kalau dia sudah banyak dosa, datangnya ke ustaz. Ya, akhi, jangan datang ke ustaz. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapuskan dosa-dosanya.
kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar, minta sama Allah supaya dosanya dihapuskan. Jangan datang ke ustaz. Ya, bahkan sebagian manusia meyakini bahwa penghapusan dosa itu ada pada orang-orang yang disebut pendeta dan lain sebagainya. Banyak dosa terus curhatnya ke pendeta. Datangnya ke gereja. Ya, minta dihapuskan dosa. Ya, dalam Islam konsep seperti itu nggak ada. Nggak ada, nggak perlu curhat sama orang. Cukup curhat kepada Allah, minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga maksudnya adalah penghapusan dosa seluruhnya murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Asy-Syura ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Ini ayat menjelaskan tentang apa yang sedang kita bahas, Ikhwan. Penting sekali untuk kita pahami baik-baik. Yang artinya, dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lihat, ya, di sini Allah menjelaskan bahwa yang menerima taubat itu Allah, yang memiliki penghapusan dosa itu murni Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan malaikat, bukan nabi, apalagi ustadz atau kiai, bukan. Maka setiap orang ketika dia berdosa, maka dia minta penghapusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memiliki hal tersebut. Ya, kemudian dalam Surat An-Najm ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki ampunan yang maha luas. Allahu Akbar. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki ampunan yang sangat luas. Ya. Dan ini memberikan harapan kepada kita. Dan Islam adalah agama yang paling sempurna dalam memberikan harapan kepada orang-orang yang berdosa. Ya. Islam adalah agama yang paling sempurna dalam memberikan harapan kepada orang-orang yang berdosa. Karena di samping Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha pengampun, Allah subhanahu wa ta'ala juga ar-Rahman ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya melihat seorang ibu yang baru saja mendapatkan anaknya yang hilang. Dia punya anak kecil, kemudian hilang, kemudian ketemu sama anaknya, akhirnya dipeluk anaknya sama ibu ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin ibu dari anak ini membuang anaknya ke kobaran api? Maka para sahabat mengatakan, tidak mungkin wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi hamba-hambanya daripada rasa sayang ibu ini kepada anaknya itu. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat yang sangat luas. Dan ini sangat melegakan hati kita yang banyak dosa ini. Sangat melegakan hati kita ketika kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dosa, maha memaafkan, dan Allah memiliki rahmat dan kasih sayang yang sangat luas. Ya, bahkan ada sebagian salaf yang mengatakan, jika aku diberi pilihan oleh Allah, siapa yang menghisabku nanti di hari kiamat antara Allah dengan ibuku, demi Allah aku akan memilih Allah dan aku akan meninggalkan ibuku. Allahu Akbar. Padahal kita tahu, orang yang paling sayang sama kita adalah ibu kita. Dia yang paling sayang sama kita. Tapi ketika dibandingkannya sama Allah, maka kita pasti memilih Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang memiliki rahmat yang maha luas, yang tidak bisa dikalahkan dengan kasih sayang siapapun. Sehingga, buat teman-teman sekalian, ya, ini merupakan harapan yang sangat besar. Harapan yang sangat besar untuk kita semua, bahwa apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun, sebanyak apapun, itu semua pasti bisa dihapuskan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Sungguh sebuah berita yang gembira saja di tengah rasa galau, gamang, gelisah. Namun terasa galau ini
hal yang patut disyukuri, Ustaz, bahwa ini bahwa tandanya kita masih ada keresahan fitrah kebenaran gitu saja, dan sehingga betul, tidak terjerumus kepada rasa putus asa gitu saja. Betul. Nanti mungkin Anda bakal mention juga ya. Jadi ini kajian memang isinya harapan semua. Bukan senengin hati banget, tapi jangan sampai kemudian kesenangan akhirnya bermudah-mudahan dengan dosa. Ya bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan ya, innal mu'min yara dzambahu ka'annahu jabalun yaqa fawqa ra'sihi sayaqa'u 'alaih. Ya, sungguhnya seorang mukmin ketika dia melihat sebuah dosa, dia melihatnya bagaikan gunung yang ada di atas kepalanya yang akan runtuh kepadanya. Adapun orang munafik, kata Nabi SAW, mu'ammal munafik, ya maka dia melihat dosanya seakan-akan hanya sekedar seekor lalat yang hinggap di hidungnya kemudian ditepis dengan tangannya. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa ini merupakan harapan ya untuk kita semua, tapi jangan kemudian kita malah meremehkan dosa. Baik Ustaz, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita semakin penasaran ya, kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Namun tentunya kita akan sejenak untuk bisa refreshing, dan kami akan sampaikan bagi teman-teman sekalian, silakan untuk bisa dicatat ke faedah yang kita akan mendapatkan harapan-harapan membuat kita optimis untuk bisa mengejar ampunan Allah. Dan tentunya pula kami mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman dari Indonesia, baik Arena Official, juga sama sama Miza atas supportnya. Dan siapkan catatan, catat faedah, karena di ASSI nanti kita akan ada quiz bersama Ustadz dan beri persembahan dari para sponsor, Masya Allah. Baik Ustadz, semoga Allah memudahkan Ustadz berkali untuk bisa menyampaikan hal-hal apa saja Ustaz, yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi jalan menghapuskan dosa-dosa kita ya. Baik. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari ya tentang apa saja yang bisa kita lakukan agar dosa-dosa kita ini dihapuskan. Tapi sebelumnya ikhwan, coba kita lihat ya betapa Islam adalah agama yang sangat mudah. Islam adalah agama yang sangat ringan jika dibandingkan dengan agama-agama yang Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita. Contohnya adalah kepada Bani Israel, ya, kaumnya Nabi Musa. Mereka ketika memiliki dosa dan ingin dihapuskan, caranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan mereka untuk saling membunuh. Allah mewajibkan kepada mereka untuk saling membunuh. Barang siapa yang terbunuh, maka dosanya dihapuskan. Dan ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ. Kata Nabi Musa, ya ketika Nabi Musa pulang dari bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berkumpul lagi dengan Bani Israel, Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, wahai, kata Allah, ingatlah ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian dengan membuat patung sapi. Ya, fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian. Bagaimana caranya? Kata Nabi Musa, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Zalikum khairun lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Sesungguhnya hal tersebut adalah yang terbaik bagi kalian agar Tuhan kalian menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan menerima taubat dan Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ya. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, kemudian juga Ibnu Katsir ya ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, amara Musa qaumahu an yaqtulu anfusahum. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kaumnya agar mereka saling membunuh satu di antara mereka. Wahtaba alladhina 'abadu al-'ijl fajalasu wa qama alladhina ya'kufu 'ala al-'ijl fa akhadhu al-khanajir bi aydihim. Ya maka mereka berkumpul di satu tempat,
Kemudian mereka mengambil pedang-pedang mereka, kemudian mengambil pisau-pisau mereka. Wa asabathum dhullatun syadidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan semacam kabut yang menjadikan mereka tidak melihat satu dengan yang lainnya. Faja'ala yaqtulu ba'dhum ba'dha. Ya, maka mereka pun saling membunuh di tengah kabut yang gelap itu. Ya, antum bisa bayangkan berkumpul di satu tempat, kemudian mereka saling bunuh dengan senjata-senjata yang mereka miliki. Ya, fanjallatil dhullah anhum wa qad ajlau an 70 alf qatil. Ya, ketika kabut itu hilang, maka terlihatlah ada 70 ribu orang yang sudah terbunuh. Kullu man qad qutila minhum kanat lahu taubah. Kata Ibnu Abbas, yang sudah terbunuh, maka taubatnya diterima sama Allah. Wa kullu man baqiya kanat lahu taubah. Dan orang yang masih hidup pun diterima juga taubatnya. Karena dia sudah melakukan saling bunuh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan ya. Ini yang harus dilakukan ketika dosanya mau diampuni. Apalagi dosa kita. Ya, kita terlalu banyak dosa, maksiat banyak dilakukan. Ya, kita nggak sanggup kalau kemudian diperintahkan seperti yang diperintahkan kepada Bani Israel. Akan tapi alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya, agama Islam ini lebih mudah, lebih ringan daripada agama-agama yang datang sebelumnya. Maka ada beberapa amalan ya, atau ada beberapa hal yang merupakan penghapus dosa ketika kita di dunia. Ya, ada beberapa perkara yang merupakan penghapus dosa ketika kita di dunia. Ya, secara spesifik jumlahnya adalah ada lima. Ada lima sebab. Ya, ada lima sebab dari sebab-sebab penghapusan dosa. Saya akan sebutkan satu persatu beserta dalil dan penjelasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan berikan taufik kepada kita semua. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat ya ikhwan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ar-ruju'u amma yakrahuhu Allah zahiran wa batinan ila ma yuhibbuhu zahiran wa batinan. Kembali atau melepaskan apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin untuk menuju apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Ini adalah hakikat taubat. Ya, maksudnya adalah meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu adalah taubat, kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, ya, minta maaf kepada Allah, memohon kepada Allah agar dihapuskan dosa-dosa kita. Memohon maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu maksud dari taubat. Ya. Sekali lagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ar-ruju'u amma yakrahuhu Allah zahiran wa batinan ila ma yuhibbuhu Allah zahiran wa batinan. Kembali dari perbuatan yang dibenci Allah secara zahir dan batin menuju perbuatan yang dicintai Allah secara zahir dan batin. Ya, maka bertaubat adalah cara pertama agar dosa-dosa kita dihapus. Ya. Dan bertaubat ya ikhwan, kata para ulama, hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Setiap orang wajib untuk bertaubat. Bahkan bukan cuma wajib bertaubat, tapi para ulama mengatakan seseorang wajib untuk bersegera dalam bertaubat. Ya, jadi di sini ada dua kewajiban. Pertama, kewajiban untuk bertaubat, dan yang kedua, kewajiban untuk bersegera bertaubat. Jadi setiap kita berdosa, itu wajib untuk langsung bertaubat. Setiap berdosa, wajib untuk langsung bertaubat. Ya, oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan di antara dosa yang dilupakan oleh manusia adalah ketika dia mengulur-ulur taubat. Dia sekarang melakukan keburukan, melakukan dosa, kemudian dia lalai. Satu hari, dua hari, tiga hari, dia nggak taubat-taubat. Nah, penguluran waktu untuk bertaubat itu adalah dosa tersendiri. Ya, sehingga ini penting sekali untuk diperhatikan ya, bahwa ketika seseorang itu berdosa, maka kewajiban dia adalah langsung bertaubat. Langsung bertaubat. Dan banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat. Di antaranya adalah dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kepada Allah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman,
agar kalian beruntung. Ya. Kemudian juga dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar, taubat yang nasuh. Ya, maka ayat ini juga mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang itu bertaubat. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW mengatakan, "Ya ayyuhan nas tubu ilallah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Maka ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan bahwa taubat adalah wajib hukumnya. Ya, karena dalil-dalil yang tadi disebutkan isinya adalah perintah. Dan para ulama mengatakan bahwa perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah maka mengandung hukum wajib. Ya, jika tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa itu sunnah, maka dia hukumnya wajib. Ya, pada asalnya perintah dalam Al-Quran dan Sunnah adalah menjelaskan tentang hukum yang wajib. Ya. Dan juga dalil-dalil ya, yang menjelaskan tentang bahwa orang yang bertaubat itu akan dihapus dosanya itu sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali. Di antaranya adalah surat At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Perhatikan. Ya, ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan bahwa kalau orang bertaubat dosanya pasti dihapus. Dalil yang pertama adalah ya firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar. Karena Tuhan kalian, ya pasti Tuhan kalian, niscaya Tuhan kalian akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai." Lihat, ini secara spesifik Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang bertaubat maka dosa-dosanya akan dihapus. Ya, surat At-Tahrim ayat 8. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan tentang ayat ini, "Ai taubatin shadiqatin jazimah tamhu ma qablaha minas sayyi'at." Ya, maksud dari taubatan nasuh dalam ayat tersebut adalah taubat yang jujur, yang benar, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Wa talummu sya'sat ta'ib, dan akan memperbaiki keadaan seorang yang bertaubat. Wa tajma'uhu wa takuffuhu amma kana yata'atahu minad dana'at, dan dia akan dikuatkan, kemudian diberikan kekuatan gitu ya, untuk kemudian terhalang dari melakukan keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Itu maksud dari taubatun nasuh, subhanallah. Itu bisa bayangkan ya, jadi ketika seorang itu bertaubat, kata Ibnu Katsir, bukan cuma dihapuskan saja dosa-dosanya, tapi dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak kembali kepada dosa-dosa tersebut. Ya. Kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, "At-taibu minadzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari dosa, maka dia menjadi seseorang yang seakan-akan tidak pernah melakukan dosa tersebut. Subhanallah. Itu bisa bayangkan ya. Ternyata dengan taubat, itu kita dianggap sama Allah sebagai orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Ya, sehingga sebagian ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang mengatakan, "Laisa min syai'in yahdimu jami'ad dhunub siwaha." Tidak ada amalan yang lebih menghancurkan dosa-dosa daripada kita dianggap sama Allah ya, sebagai orang yang taubat. Ini cara yang paling powerful untuk menghapuskan dosa-dosa kita, yang paling hebat. Ya, oleh karena itu dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Ini ayat luar biasa ya ikhwan. Ini ayat adalah sebagian ulama mengatakan arja ayah fi kitabillah. Ini adalah ayat yang paling memberikan harapan kepada hamba-hamba Allah di dalam Al-Quran. Antum perhatikan ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Katakanlah. Katakanlah.
Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam diri mereka. Maksudnya dalam melakukan dosa. Lihat ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan melampaui batas. Ya ikhwan, kalau kita lihat dari apa ya, skala manusia yang ada, yang berbuat dosa, ini Allah berbicara kepada mereka yang sudah keterlaluan dalam berdosa. Orang-orang yang sudah melampaui batas. Yang sudah tidak lagi menghiraukan ini halal, ini haram, diterabas semuanya. Entah itu membunuh, berzina, riba, atau dosa-dosa yang lain. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Subhanallah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kemudian kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni apa? Seluruh dosa. Apa maksud seluruh dosa? Seluruh dosa. Antum sebutkan dosa apa, maka itu masuk dalam ayat ini. Dari mulai dosa durhaka kepada orang tua, membunuh orang, ghibah, namimah, sihir, kesyirikan kepada Allah, menghina Allah, menghina Rasulullah, na'udzubillah min dzalik. Dosa-dosa itu semua, kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, bahwa Allah mengampuni seluruh dosa. Ibnu Taimiyah mengatakan, fahadil ayah fi haqqit ta'ib, sesungguhnya ayat ini adalah untuk orang-orang yang bertaubat. Subhanallah. Ya, terkadang teman-teman ada yang bertanya ya, Ustadz, ini kok ayat ini seakan-akan ada kontradiksi dengan ayat yang di surat An-Nisa ayat 48. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah mengatakan tidak mengampuni dosa syirik. Tapi di surat Az-Zumar ayat 53 ini, Allah mengatakan mengampuni seluruh dosa. Bagaimana cara kita mengkompromikan antara dua ayat ini? Maka jawabannya mudah. Maksud dari ayat 48 dari surat An-Nisa adalah orang yang berbuat syirik dan dia tidak bertaubat. Kemudian dia wafat dalam keadaan belum bertaubat dari dosa syirik. Maka yang seperti itu tidak diampuni oleh Allah. Tapi di surat Az-Zumar ayat 53, apapun dosanya, kalau bertaubat, pasti Allah ampuni. Ya, makanya, wallah, ya ikhwan, taubat ini luar biasa. Jangan sampai kita lalai dari amalan yang satu ini. Jangan sampai lalai. Ya karena kita nggak lepas dari kekurangan. Ya, kita mau melakukan sholat, nanti kita akan sebutkan sholat mengampuni dosa. Tapi sholat kita pun kita nggak tahu diterima atau enggak. Banyak kekurangan. Sehingga bertaubat adalah jalan keluar yang paling spesial untuk kita lakukan. Ya, dan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menghapuskan dosa lebih bersih, lebih hebat daripada bertaubat. Ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa penghapusan dosa yang luar biasa ini dari taubat itu tidak mungkin terjadi kecuali jika dilakukan syarat-syarat taubat. Apa saja syarat taubat? Yang pertama adalah meninggalkan maksiat atau dosa yang kita sedang bertaubat darinya. Ya. Ketika seseorang itu peminum khamar, maka ketika dia lagi minum khamar, dia nggak bisa bertaubat. Kalaupun dia bertaubat lagi minum khamar, taubatnya nggak diterima. Karena syarat yang paling pertama adalah meninggalkan khamar. Seseorang bermain musik, dia tahu musik adalah haram. Menurut empat madhab, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut Allah Azza wa Jalla, musik adalah haram. Kemudian ketika dia mau bertaubat, maka yang harus dilakukan adalah meninggalkan musik. Ketika seseorang berkecimpung dalam dunia kesyirikan misalnya, ketika dia mau bertaubat, yang pertama kali yang harus dia lakukan, dia meninggalkannya. Ini adalah syarat yang pertama. Ya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, فَإِنَّ التَّوْبَةَ وَالْإِصْرَارِ ضِدَّانِ. Sesungguhnya taubat dengan melakukan maksiat adalah dua hal yang bertabrakan. Nggak mungkin bisa selaras jalan bareng, nggak mungkin. Ya gimana seseorang bertaubat kalau kemudian dia masih melakukannya?
gitu ya. Jadi ini adalah syarat yang pertama, bahwa seseorang yang taubatnya diterima ya adalah yang pertama yang meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ya, berkeinginan kuat ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-azm. Al-azm itu maksudnya ketika seorang memiliki keinginan yang sangat kuat bahwa dia nggak mau lagi melakukan itu. Dia nggak mau lagi kembali kepada dosa tersebut. Ya, ini adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah menyesali dosa yang dia lakukan. Menyesali dosa yang dia lakukan. Dan ini adalah syarat taubat yang paling penting. Bahkan sebagian ulama mengatakan, hadza aslut taubah wa ruknuhal a'zam. Sesungguhnya menyesal adalah pondasi dari bertaubat dan rukun yang paling besar dari syarat-syarat taubat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa syarat taubat cuma satu. Apa? Menyesal. Kalau dia sudah menyesal dan jujur dalam penyesalannya, maka cukup. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "An-nadamu taubah." Penyesalan adalah taubat. Allahu Akbar. Nabi mengatakan penyesalan adalah taubat. Karena biasanya orang yang jujur penyesalannya, maka dia nggak akan melakukan dosa itu lagi. Ya, orang yang betul-betul menyesal, dia pasti berkeinginan keras, berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ya, sehingga syarat-syarat taubat yang lain itu akan mengikuti penyesalan. Ya, dan ya, sebagian orang menyebutkan ya, bahwa kalau mau lihat seorang itu menyesal atau tidak, ya lihat bagaimana perasaan hatinya. Ya, dan ini yang berkaitan dengan hati, ketika seorang itu betul-betul nyesel, dia menangisi dosanya, kalau ingat dia malu, dia nggak mau kembali lagi, ya kemudian merasa risih ketika berbicara tentang dosa tersebut. Ya, al-muhim itu semua indikasi ya dari seseorang itu yang menyesal akan dosa yang dia lakukan. Tajib, sehingga itu adalah tiga syarat dari bertaubat. Kemudian, kalau ternyata dosanya itu berkaitan dengan hak orang lain, maka ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu mengembalikan hak orang lain yang sudah dirampas atau direbut. Ya. Maka ini penting sekali untuk diperhatikan. Ya. Bahkan saya sebagian ulama mengatakan ajma'al ulama ala anna taubatal mujarrada an dzalika la tuzhibu huquqal ibad. Yes, para ulama itu berijma' bahwa ketika seseorang itu bertaubat dengan tiga syarat yang tadi gitu ya, tapi ada kaitannya sama orang lain, maka taubatnya nggak diterima. Jadi harus dikembalikan kepada hak-hak orang tersebut harus dikembalikan kepadanya. Ya, dan para ulama menyebutkan jika kezaliman tersebut berkaitan dengan hamba, dengan orang lain, maka dia kembali kepada tiga perkara. Ya, yang pertama kezaliman pada diri seseorang. Kemudian yang kedua, kezaliman pada harta seseorang. Dan yang ketiga, kezaliman pada kehormatan seseorang. Ya, dan tiga-tiganya kita harus tahallul, kita harus minta dihalalkan. Ini hati-hati banget nih, teman-teman sekalian. Ya. Jadi perkaranya berat kalau hubungannya sama orang. Kalau hubungannya sama Allah, ya maka kita, Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup. Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat. Sehingga ketika kita bertaubat kepada Allah sudah cukup. Tapi kalau sama orang lain, ini kita harus kembalikan haknya. Kita harus selesaikan perkara kita sama orang tersebut. Ya, kalau berkaitan dengan diri kita, maka kita datang, kita minta diri orang tersebut, maka kita minta maaf kepadanya. Ya, kita minta maaf kepadanya. Kalau kemudian dia minta diqisas dan lain sebagainya, maka ya sudah. Itu adalah bagian dari penghapusan dosa. Ya. Dan kalau berkaitan dengan harta, maka hartanya harus dikembalikan.
Kalau orang yang sudah wafat, maka kita cari siapa ahli warisnya. Kita kembalikan kepada keluarganya. Kalau kemudian kita nggak tahu, nggak ketemu sama keluarganya pun, maka kita bersedekah atas nama orang tersebut. Ya, dan kalau berkaitan dengan kehormatan, seperti suka menghibah, mencela, mencaci, ya, khususnya menghibah, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang terjatuh pada dosa ghibah? Sebagian ulama mengatakan bahwa dia harus datang kepada orang tersebut dan meminta maaf atas ghibah yang ia lakukan kepada orang tersebut. Ini adalah pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa kita tidak perlu mendatangi orang tersebut. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ada ighalus sudur di situ, yang menjadikan hati seseorang itu membenci kepada orang yang menghibahnya, yang tadinya nggak ketahuan, katakanlah begitu ya. Kemudian ketika dia minta maaf, mengaku bahwa dia pernah menghibah, maka ini akan justru menuai pertikaian ya antara dua orang tersebut. Ya, maka yang harus dilakukan ketika seseorang itu berbuat dosa terhadap kehormatan orang lain dengan menghibah, yang pertama yang harus dilakukan adalah dia bertobat kepada Allah. Karena dia telah melanggar perintah Allah untuk tidak melakukan ghibah. Dan ghibah adalah dosa besar. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas panjang lebar ya pada beberapa minggu yang lalu. Itu yang pertama, bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, menyebutkan kebaikan orang yang pernah kita ghibah di majlis kita mengghibahi orang tersebut. Kalau kita kumpul sama si fulan, si fulan, si fulan, untuk ngomongin si teman kita ini yang kita ghibah, maka ketika kita duduk sama mereka lagi, kita rubah ghibahnya dengan memuji orang tersebut. Ya, kita sebut kebaikan-kebaikannya thayyib, sehingga ini menjadi pengganti dari ghibah yang pernah dilakukan. Ya, kemudian yang ketiga adalah beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang kita ghibahi sesuai dengan kadar ghibah yang kita lakukan. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Tayyib. Ya, sehingga ini adalah empat syarat taubat. Yang tiga adalah khusus dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah. Dan yang ditambah dengan yang keempat, jika kemudian dosa itu berkaitan dengan orang lain. Kemudian ya ikhwan, sebagian ulama menyebutkan tambahan syarat menjadi syarat yang kelima, yaitu ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika bertaubat. Nah, ini sebetulnya ikhlas ini syarat umum ya. Seluruh ibadah ya harus ikhlas, gitu kan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa ikhlas adalah syarat untuk seluruh ibadah. Baik itu sholat, puasa, dan lain-lain, itu syarat untuk ibadah. Sehingga sebagian ulama hanya mencukupkan, menyebutkan syarat taubat itu empat. Sebagaimana yang tadi, kita sebutkan. Ya, tapi sebagian ulama enggak menambahkan syarat ikhlas. Bahwa syarat taubat itu ada lima. Di antaranya adalah ikhlas. Kenapa demikian? Karena ternyata ada fenomena di orang-orang yang bertaubat ini, yang mengatakan mereka bertaubat, ternyata mereka bertaubatnya bukan karena Allah. Dan ini terjadi, ikhwan. Ya, dan jangan sampai kita terjatuh pada kesalahan fatal yang satu ini. Ya, jadi sebagian orang itu taubatnya bukan karena Allah, nggak ikhlas dalam bertaubat. Ya, dia bisnis atau dia punya transaksi pakai transaksi riba. Subhanallah, akhirnya dia bangkrut. Gara-gara apa? Gara-gara riba. Akhirnya dia bilang, gara-gara riba saya jadi bangkrut. Ya udah, saya tinggalkan riba sekarang. Kemudian dia bertransaksi dengan transaksi yang halal. Dia meninggalkan riba bukan karena Allah, tapi karena dia bangkrut. Akhirnya dia untuk mendapatkan dunia yang lebih baik, pikiran dia, oh berarti harus meninggalkan riba. Paham antum bedanya ya? Beda halnya dengan orang yang mengetahui bahwa ini adalah dosa. Ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Al-Qurtubi mengatakan, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim mengatakan, qad yandamu wa yaqla wa ya'zim wa la yakunu ta'iban syar'an. Ya, ada sebagian orang yang dia menyesal, dia tidak lagi berbuat dosa tersebut, dia berkeinginan keras untuk tidak kembali
ya, tapi dia bukan seseorang yang bertaubat secara syariat. Kenapa? Idz qad yaf'alu dzalika syuhhan 'ala malihi aw li'alla yu'ayyiruhu an-nas. Bisa jadi dia melakukan hal tersebut karena dia pelit dengan hartanya. Seperti contoh yang Anda sebutkan tadi. Ya. Aw li'alla yu'ayyiruhu an-nas, atau bisa jadi dia karena takut sama celaan manusia. Ya, jadi dia biasa berzina, kemudian bikin malu keluarga. Akhirnya keluarganya dimarahin sama keluarganya. Akhirnya dia nggak melakukannya lagi. Betul-betul nyesel, dia nggak mau kembali lagi, dia tidak melakukannya lagi. Ya, tapi alasannya apa? Alasannya karena dia nggak enak sama keluarganya. Selama ini bikin malu keluarga. Dan dia nggak terbesit untuk bertaubat kepada Allah. Nggak terbesit untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini, taubatnya tidak diterima. Ya, percuma dia taubat. Taib. Sehingga maksudnya adalah bahwa ikhlas yang merupakan syarat mutlak untuk seluruh ibadah, dan tentunya juga masuk ke dalam syarat-syarat untuk bertaubat. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah amalan yang pertama yang bisa kita lakukan, ya, sebagai penghapus-penghapus dosa. Dan ya ikhwan, satu hal penting untuk disebutkan juga adalah bahwa seseorang ketika dia bertaubat tidak disyaratkan sah taubatnya dengan tidak kembali kepada dosa yang sama. Ya. Dan ini penting untuk difahami dengan baik. Ya, jadi contoh nih, kita punya satu dosa yang kita lakukan. Kemudian kita bertaubat kepada Allah. Bisa jadi taubat kita diterima, walaupun setelah itu kita terjatuh dalam dosa yang sama. Paham ya? Jadi yang menjadi syarat taubat, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, adalah ketika seseorang beritikad baik, dia berazam, punya keinginan keras, dan dia jujur bahwa dia nggak mau kembali lagi. Kalau kemudian ternyata, ya qadarullah, dia ternyata terjerumus lagi dalam dosa tersebut, maka yaudah, yang harus dia lakukan adalah apa? Bertaubat lagi, dengan jujur lagi. Ya, jadi jangan sampai sebagian orang begini, ketika dia kembali ke dosa yang sama, akhirnya dia putus asa untuk bertobat. Akhirnya dia pikir, udahlah, saya nggak usah tobat deh. Pasti nanti dosa lagi. Nah, jangan sampai ada pikiran seperti itu. Karena memang kita nggak disyaratkan untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Yang penting kita bertobat. Karena yang jadi masalah adalah, ya Afon ini jadi pakai kata-kata masalah ya. Yang jadi masalah adalah kita nggak tahu umur kita. Kita nggak tahu umur kita. Ya jadi udah, tobatin aja. Banyakin tobat, setiap dosa tobat. Ya kalau kita undur-undur, kita nggak tahu. Bisa jadi kita wafat dalam keadaan belum bertaubat. Dan sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa ketika seorang mengulur-ngulur taubat, itu ada dosa tersendiri. Ya, Allah musta'an. Dan juga dalam sebuah hadis, ikhwan. Ya, dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, Inna abdan asaba dhamban, faqala rabbi adnabtu dhamban, faghfir. Ada seorang hamba yang dia melakukan sebuah dosa. Kemudian dia pun mengatakan kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdosa, maka ampuni aku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih, ghafartu li abdi. Sesungguhnya hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa. Sungguh, aku telah ampuni dosa hambaku ini. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berselang lama, maka orang ini melakukan dosa lagi. Kemudian dia pun mengatakan kepada Allah, Rabbi adnabtu dzamban faghfirli, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat dosa lagi, maka ampuni dosaku. Maka Allah pun mengatakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih, sesungguhnya hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa. Ghafartu li abdi, sudah aku ampuni dosanya lagi. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, si hamba ini melakukan dosa lagi. Dia pun kembali mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, aku berbuat dosa lagi. Tolong ampuni dosaku ini. Maka lagi-lagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, yang rahmatnya sangat luas, mencakup seluruh hamba-hambanya, Allah mengatakan untuk ketiga kalinya, sesungguhnya hambaku ini, dia mengetahui,
bahwa dia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa. Ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa hambaku ini. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ. Silahkan untuk hambaku ini melakukan apa yang dia inginkan. Apa maksudnya? Allah mempersilahkan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan apa maksudnya. Kata Ibnu Rajab, madama ala hadhil hal kullama adzaba wastaghfar. Kata Ibnu Rajab maksudnya adalah Allah akan mengampuni terus hamba ini jika dia masih mau bertaubat setelah dia berdosa lagi. Allahu Akbar. Lihat. Ini adalah dalil yang sangat tegas yang menjelaskan bahwa seseorang itu tidak dipersyaratkan dia tidak kembali ke dosa yang sama, tidak dipersyaratkan. Ya, yang dipersyaratkan adalah kejujuran di hati kita. Ketika kita betul-betul jujur, kita menyesal, kita nggak mau kembali lagi, itu adalah syarat taubat. Kalau kita melakukannya, kita akan diterima taubat kita. Tapi kalau kita melakukannya lagi, apa yang harus kita lakukan? Ya taubat lagi. Kita melakukannya lagi, ya taubat lagi. Ya sehingga konteks ini jangan difahami kemudian bahwa kita akhirnya menjadikan kita bermudah-mudahan. Jangan difahami demikian. Justru ini konteksnya adalah Allah maha rahmat sama kita. Allah maha pengasih, maha penyayang. Gak ada kesempatan yang tertutup sama sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Yaqbalullahu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan selalu mengampuni dosa hamba-hambanya, menerima taubat hamba-hambanya sebelum ruh sampai di kerongkongan. Itu. Kalau sampai di kerongkongan kayak Fir'aun, ya sudah, gak bakal diterima. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ketika udah mau mati, dia baru bilang, aku beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Dia gak diterima. Ya sehingga maksudnya adalah ini kesempatan emas bagi kita semua. Kita masih hidup, Alhamdulillah. Banyak-banyaklah bertobat. Taib. Sehingga itu adalah yang pertama, ikhwan. Kemudian yang kedua adalah beristighfar. Yang kedua adalah beristighfar. Beristighfar, ikhwan, artinya adalah talabul maghfirati wa su'aluha. Memohon ampunan dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diampuni. Itu adalah istighfar. Yeah. Dan banyak ayat yang menjelaskan bahwa beristighfar adalah sebab dihapuskannya dosa. Dalam surat An-Nisa ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berbuat dosa atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapatkan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, sehingga secara spesifik dalam surat An-Nisa ayat 110 di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan istighfar. Ya, meminta berdoa kepada Allah untuk diampuni dosanya. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 135, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Mereka adalah orang-orang yang jika berbuat kekejian ya, atau dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka mengingat Allah dan beristighfar, memohon ampun dari dosa-dosa yang mereka lakukan. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Dan siapa lagi yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian juga dalam surat Nuh ayat 10, Allah berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya ia sesungguhnya ia adalah yang maha pengampun dosa. Ya, sehingga ini adalah maksud dari istighfar. Ya, jadi istighfar itu adalah doa, ya, doa agar dosa kita diampuni. Berbeda dengan taubat.
Kalau taubat itu amalan hati. Ya, taubat itu amalan hati. Kalau istighfar itu amalan lisan. Dan dua hal ini sering sekali digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering sekali digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan taubat dan istighfar secara bersamaan, maka artinya berbeda. Istighfar itu amalan lisan, berdoa. Ya, adapun taubat maka amalan hati. Ketika dia rujuk kepada Allah, dia menyesal, dia nggak mau kembali lagi, ya. Kemudian dia meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan, ya, dengan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Itu maksudnya taubat. Jadi taubat ini lebih dalam artinya daripada sekedar istighfar. Jadi istighfar itu amal soleh, dia doa, ya. Tapi taubat itu lebih dalam lagi. Jadi itu, kalau kemudian istighfar dan taubat disebutkan bersamaan, maka artinya berbeda. Tapi kalau disebutkan istighfar sendirian, maka maksudnya adalah termasuk di dalamnya taubat. Paham antum ya? Termasuk di dalamnya taubat. Contohnya, ya, yang disebutkan bersamaan dalam surat Hud ayat 90. Allah berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Inna rabbi rahimun wadud." Dan beristighfarlah kalian kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ya, diperintahkan untuk istighfar dan bertaubat. Jadi maksud istighfar di sini berdoa, bertaubat adalah ya amalan hati dengan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna?" Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya? Ya, sehingga disebutkan istighfar dan taubat dalam satu konteks. Ya, kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Sungguhnya aku beristighfar, kata Nabi, kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada satu hari lebih dari 70 kali. Ya, sehingga maksudnya adalah ketika disebutkan berbarengan, maka istighfar adalah minta ampun, berdoa kepada Allah dengan lisan, dan taubat adalah meninggalkan dosa dengan hati. Ya, dengan hati. Tayyib. Dan banyak ya perkataan ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, sehingga istighfar itu taubat. Ya, istighfar itu taubat. Ibnu Rajab mengatakan, "Fa'afdalu istighfar maqtarana bihi tarkul israr. Wa huwa hina idin taubatun nasuh." Kalau seseorang itu beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya, minta ampun sama Allah dengan lisannya, kemudian ketika dia beristighfar, dia meninggalkan dosa-dosanya, maka yang seperti ini dinamakan juga dengan taubat. Paham antum ya? Karena ternyata bukan cuma dengan lisan, tapi dia juga meninggalkan taubat, bahkan syarat-syarat taubat dia lakukan. Ya, maka istighfar yang seperti ini dikatakan juga sebagai taubat. Ya, wa in qala bi lisani astaghfirullah wa huwa ghairu muqli' bi qalbi fa huwa da'in lillah bil maghfirah. Kemudian kata Ibnu Rajab, tapi kalau seseorang itu beristighfar dengan lisannya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, tapi dia masih suka berdosa, paham antum ya? Dia masih berdosa, tapi dia istighfar, astaghfirullah, maka kata Ibnu Rajab, orang ini berarti sedang berdoa kepada Allah, bukan lagi taubat ya. Dia sedang bertaubat. Ya. Kama yaqul Allahumma ghfirli, wa huwa hasanun wa qad yurja lahul ijabah. Dan ini sesuatu yang baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jawab apa namanya mengijabah doanya tersebut. Ya. Sehingga ini semoga bisa dipahami ya. Jadi beda antara istighfar itu sama taubat. Jadi istighfar itu ya kita seorang itu ketika dia berdoa kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kata Ibnu Rajab, ya, kalau dia meninggalkan dosanya, menyesal dan lain-lain, syarat taubat yang tadi disebutkan, maka orang ini dikatakan beristighfar dan bertaubat. Tapi kalau dia tidak melakukan syarat-syarat taubat tadi, tapi dia tetap mengucapkan istighfar, maka dikatakan bahwa dia sedang berdoa kepada Allah. Semoga diijabah doanya. Ya. Oleh karena itu, kemudian Ibnu Rajab juga mengatakan, tapi yang perlu diperhatikan adalah bisa jadi karena dia masih melakukan dosa, ya, doa yang dia panjatkan itu malah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi harus diperhatikan juga, jangan kemudian istighfar malah terus berdosa. Ya, bisa jadi istighfarnya nggak diterima sama Allah, yang nggak dijawab sama Allah. Sebabnya apa? Karena dia terus-menerus melakukan melakukan dosa. Ya, seperti itu. Baik. Mungkin untuk pembahasan yang lainnya kayaknya kita undur aja, Kang. Masih banyak pembahasan sebetulnya, Ikhwan. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan nanti kita buat sesi yang kedua mungkin. Ya. Karena masih banyak hal yang bisa kita bahas. Ya. Wallahu a'lam, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah, insyaAllah. Buensis, sebuah harapan telah sampai kepada kita ya, betapa Allah maha menerima permohonan ampun kita. InsyaAllah, jadi sungguh apa ya, sungguh di sebuah harapan saatnya buat kita semua untuk bisa sungguh-sungguh bisa memohon ampun, kemudian menjaga amal soleh, kalaupun terjerumus kembali, jadi mohon ampun terus saja, Masya Allah. Tapi Ustaz, sebelum kita membuka ke sesi soal-jawab saja, ini sebuah tantangan juga saja untuk berlaku ketengahan, menjaga amalan hati, yang kita sebutkan, antara tidak berputus asa, tetap berharap kepada Allah, tetapi juga tidak pula menjadi meremehkan saja. Itu gimana saja untuk bisa menjaga agar tetap berada di tengah-tengah kita? Betul. Jadi yang jadi masalah adalah bahwa seseorang itu nggak ada yang tahu bahwa dia taubatnya diterima sama Allah. Kita nggak ada yang tahu. Antum tahu di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan tentang hal ini. Jadi kalau kita lihat nih, ada dua golongan yang ekstrim, kemudian ada golongan pertengahan. Yang ekstrim adalah ketika dia terlalu banyak baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang isinya adalah ancaman, sehingga dia ketakutannya berlebih, nggak seimbang hatinya, terlalu takut sama Allah, terlalu takut dosa sampai nggak bisa tidur, sampai berlebihan. Ada lagi yang berlebihan sama rahmat Allah. Dia nggak pernah baca azab, nggak pernah baca hukuman-hukuman Allah di neraka, tapi yang dia baca adalah rahmat Allah, ampunan Allah. Ini juga nggak bagus ya, akhirnya dia malah lalai. Tapi seseorang itu harus pertengahan. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa al-khauf dan roja itu bagaikan dua sayap burung. Ya, yang satu sayap adalah khauf, rasa takut dia, dan yang satu lagi adalah rasa harap dia. Ya, oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladina mereka adalah nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sifat para nabi ya, Allah mengatakan yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka adalah orang-orang yang berharap kepada rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Jadi di satu waktu kita berharap, tapi di satu waktu juga kita, di waktu yang sama juga kita takut. Antum perhatikan ya, Anda sebutkan satu hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Utsman bin Affan mengatakan, "Ra'aitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddu'a wa huwa fi hadzal majlis fa ahsan al-wudu." Aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu di tempat ini dan beliau menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah berwudu, Nabi mengatakan, "Man tawaddo'a mithla hadzal wudu." Barang siapa yang berwudu dengan apa seperti wudu yang aku lakukan. Tsumma atal masjid fa raka'a rak'atain tsumma jalas. Kemudian dia pergi ke masjid, salat dua rakaat kemudian duduk. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa yang pernah dia lakukan akan diampuni oleh Allah. Lihat, Nabi memberikan harapan. Kemudian kata Utsman bin Affan, setelah Nabi mengucapkan hadis tersebut, Nabi mengatakan, la taghtarru, jangan kalian tertipu. Subhanallah. Bayangkan, Nabi SAW mengatakan kalian dosa-dosa bakal diampuni oleh Allah, kemudian Nabi menambahkan apa? La taghtarru, jangan kalian tertipu. Apa maksudnya tertipu? Ibnu Hajar mengatakan, fatastakthiru minal amali sayyi'ah bina'an ala anna sholatu kafiruha. Maksud dari tertipu adalah ketika seseorang banyak melakukan dosa karena anggapan bahwa sholat itu akan mengampuni dosa yang dia lakukan. Jangan, kata Ibnu Hajar.
فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله، وأتى للعبد الاطلاع على ذلك، وأن للعبد الاطلاع على ذلك، kata Ibnu Hajar. Kemudian ini Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, beliau mengatakan dan salat yang mengampuni dosa, yang menghapuskan dosa, itu salat yang diterima sama Allah. Kemudian kata Ibnu Hajar, dan siapa orang yang bisa tahu bahwa dia diterima salatnya. Ya, sehingga ini pembicaraan dalam masalah salat, dan ini juga cocok jika kita katakan pada perkara taubat. Ya, jadi nggak ada yang tahu taubatnya diterima, sehingga itu yang menjadikan kita khawatir, ya. Kemudian kita terus berusaha menjadi lebih baik, bertaubatnya nggak putus-putus, mencoba terus, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang semua itu ada kadarnya saja. Bagaimana ketika yang terlalu meremehkan diberikan ancaman, kemudian juga yang terlalu kepedean juga sama saja. Pun yang terlalu terlampau berputus asa, Allah berikan harapan saja. Kita teringat saat tadi Ustaz menyampaikan tentang permohonan ampun Allah terima. Allah terima, karena sempat terlintas tentang itu saat yang hadis bermaksiat saat sendiri saja. Yang akan hapuskan amalannya itu gimana saat Islam juga. Saat, mungkin saat setelah bersama teman-teman kita bisa beramal soleh bareng-bareng dan sebagainya. Cuma saat bersendirian, kemudian bermaksiat, Allah ancam akan hapus amalan, itu gimana saat itu? Nah itu dia, makanya bermaksiat dengan sendirian itu efeknya parah ya, efeknya parah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebagaimana bermaksiat sendirian itu efeknya parah, maka melakukan amal soleh ketika bersendirian pun itu sangat powerful sekali untuk memperbaiki diri. Jadi itu dua hal yang berseberangan dan memiliki efek yang kuat, ya, yang satu dalam keburukan, yang satu dalam kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara sebab seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah ketika dia punya kebiasaan buruk yang tersembunyi. Ya, jadi dia dilihat orang baik gitu ya, tapi ternyata ketika bersendirian dia sering melakukan maksiat. Nanti di akhir hayatnya ditunjukkan sama Allah ya. Sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebagaimana sebaliknya, orang yang mendapat husnul khotimah itu biasanya yang dia punya rahasia banyak antara dia sama Allah. Suka sholat malam nggak diketahui sama siapapun, suka bersedekah nggak diketahui sama siapapun, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak amalan-amalan yang nggak diketahui oleh orang-orang. Ketika dia mau mati, ditunjukkan sama Allah bahwa dia mati dalam keadaan baik. Ya, jadi emang Allah harus berhati-hati kita ya, harus berhati-hati. Allah mustahil. Allah mustahil, semoga melindungi kita semua teman-teman, dan inilah maksud kita yang untuk bisa merutinkan protokol hari malam, untuk bisa ngecas iman kita, beramal soleh bareng, diingat oleh guru, ya. Dan terus saling mengingatkan ya teman-teman sekalian, Masya Allah, kita doakan kita yang sering tampil di depan, semoga Allah lindungi, Masya Allah. Si Ana gitu, teman-temannya, tau ingetin, Masya Allah, si Ana, anak-anak sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, yuk, ini saatnya bagi kita untuk bisa mengajukan pertanyaan. Silakan, Kang Ded, mungkin kita bisa angkat terlebih dahulu dua yang di Clubhouse. Kami silakan. Jadi nanti kita akan angkat kesempatan bagi yang bertanya via YouTube maupun juga Instagram atau via akun medsos yang lain. Dan diharapkan pertanyaan langsung ke inti pertanyaan ya. Baik. Jadi angkat dua pertanyaannya, Ustaz. Silakan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih ya kembali kepada seluruh teman-teman telah support. Terima kasih banyak kepada sama saya, kepada sama saya dan juga by RNA Official yang mengishan dan juga menuju Iza. Baik, bagi yang telah diberikan invite untuk speak, silakan untuk bisa accept ya. Silakan bergabung di stage virtual. Dan juga jangan lupa teman-teman sekalian, teman-teman bisa bantu untuk bisa men-screenshot kegiatan kita dan juga men-sharekan ya di akun sosial teman-teman sekalian bahwa kajian kita akan mencoba rutinkan ya setiap Rabu malam ini. Baiklah, ada Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi langsung ke inti pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya,
Jadi gini, kalau kita sebagai Muslim, apalagi kita sudah sebagai penuntut ilmu, seandainya kita pergi ke kafe ya, atau ke tempat ngopi, tapi di situ ada alkoholnya, apakah itu diperbolehkan? Pertama, Ustaz. Nah, terus kedua, tapi niat kita kan untuk ngopi. Kedua, kalau misalkan kita berkunjung ke rumah teman, saudara, atau kerabat, tetapi ternyata di rumah itu mereka mau produksi minuman keras, Ustaz. Apakah kita juga dilarang untuk datang ke rumah itu tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik. Baik. untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, bahwa ketika kita makan atau minum, mengonsumsi sesuatu yang halal ya di satu restoran yang ternyata di situ juga ada sebagian orang yang minum khamr ya, karena dia memang menjual khamr atau hal-hal yang haram yang lain, maka hukumnya adalah tidak boleh ya kita makan atau walaupun sekedar ngopi di tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqad nuzila ilaikum an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah diturunkan kepada kalian bahwa jika ada ayat-ayat Allah dilanggar ya, ayat-ayat Allah dilanggar atau diperolok-olok, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan atau perbuatan yang lain. Kalau kalian masih melakukannya, maka kalian sama seperti mereka ya. Sehingga maksudnya adalah bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berkumpul ya di satu tempat yang di situ dilakukan berbagai macam kemungkaran. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Jika salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Jika dia tidak bisa, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya, dan jika dia tidak bisa, maka hendaknya dia merubah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Merubah dengan tangan adalah untuk orang yang memiliki wewenang. Ayah kepada anaknya, suami kepada istrinya. Ketika istrinya merokok, misalnya dia ambil rokoknya, dibuang. Itu boleh, untuk orang yang memiliki wewenang. Tapi kalau ternyata nggak punya wewenang apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi kita tahu tentang kemungkaran tersebut, maka dengan lisan kita kasih tahu bahwa ini kemungkaran, ini nggak boleh, seharusnya tidak dilakukan, dan dengan nasihat-nasihat baik lainnya. Kalau kita nggak bisa juga, ya, maka minimal yang harus kita lakukan adalah mengingkari dengan hati. Dan para ulama mengatakan, maksud dari mengingkari dengan hati adalah dengan melakukan dua perkara. Yang pertama adalah dengan meyakini bahwa itu kemungkaran, ini nggak boleh, ini dilarang Allah dalam hati kita. Kemudian yang kedua, meninggalkan tempat tersebut. Yang kedua, meninggalkan tempat tersebut. Ya, sehingga kita makan di tempat-tempat tersebut. Dan hal ini pernah ya Ana mendengar langsung dari seorang syekh ketika ditanya. Ya, jadi Ana punya teman, dia tinggal di negeri kafir. Dia bilang, saya suka beli makanan di diskotik, dia bilang. Ya, jadi kayak semacam klub malam yang jual macam-macam, tapi makanannya enak katanya. Jadi dia masuk ke situ cuma makan kemudian keluar lagi. Tanya ke syekh gimana? Kata syekh nggak boleh. Ya nggak boleh, karena di situ banyak kemungkaran di tempat tersebut. Bagaimana mungkin kita ridho ya kita di satu tempat yang ada kemungkaran, apalagi kemungkaran besar ya seperti minum khamr dan lain sebagainya. Thayyib. Sehingga ya kita jauhi. Kemudian tadi yang kedua, kalau kemudian kita bisa ya mengunjungi mereka di tempat yang lain, maka itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Tapi kalau wallahu a'lam ya, kalau keadaannya adalah dia memang saudara kita yang harus kita jalin silaturahminya, maka nasihat Ana adalah tetap datang ke rumahnya nggak masalah, tapi sambil mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, sambil mengingkari kemungkaran tersebut. Sebagian ulama ngasih masukan ya kepada kita
Jadi ada yang pernah ditanya bahwa, wahai Sheikh, ini anak mau hadir di satu pernikahan, tapi pernikahan itu ada musiknya. Apa yang harus saya lakukan? Tapi kayaknya saya harus datang. Kata Sheikh, nggak apa-apa kamu datang, tapi kamu omongin sambil nasehatin. Jadi datangnya antum itu bukan cuma sekedar datang, tapi menasehati orang tersebut agar dia meninggalkan perkara haram yang dia lakukan. Seperti itu, wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fiik, barakallahu fiik, kafi afin. Terima kasih banyak, Alhamdulillah, dan ya, kita bersyukur ya, banyak teman-teman yang apa usaha membuka tempat kopi yang enggak ada tempat hal-hal haramnya, masya Allah, yang bisa kita kunjungi, bisa ketemu di sana, masya Allah. Terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya, dan selanjutnya ada Sister Imais untuk bisa bertanya, kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak izin bertanya perihal tadi. Hilang karena maksiat di saat sendiri. Nah, kalau ini lebih jatuhnya ke frekuensinya apabila maksiat itu dilakukan di kala sendiri setiap hari atau di momen misalnya satu kali misalnya itu. Dan kalau misalnya gini, orang itu bermaksiat di kala sendiri, setelah itu dia sadar, terus dia bertobat. Apakah hal yang sudah dilakukan sebelumnya harus begitu saja, Ustaz? Lalu bagaimana cara kita membentengi diri untuk istiqomah agar tidak menikmati maksiat di kala sendiri, Ustaz? Jazakallahu khair, barakallahu fiik, Ustaz. Wallahu a'lam ya, karena nggak dapat penjelasan itu apakah sekali atau menjadi kebiasaannya. Ya, wallahu a'lam untuk ke pertanyaan yang pertama itu. Tapi untuk pertanyaan yang kedua, ya untuk pertanyaan yang kedua, apakah bakal kembali lagi atau tidak? Maka seluruh pahala yang terhapus, kalau kita menyesali dengan sebab terhapusnya pahala kita, sehingga kemudian kita menjadi orang yang lebih baik lagi, maka pahala itu akan kembali lagi kepada kita. Jadi ini diantara rahmat Allah kepada kita gitu ya. Bahkan orang kafir yang dia nggak beriman kepada Allah, kalau dia kemudian masuk ke dalam Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ketika dia masih kafir itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala bagi dia ketika dia masuk Islam. Antum bayangkan ya. Jadi jangankan kita yang muslim nih, yang pahala kita terhapus, orang kafir aja ya, kebaikan yang dia sudah lakukan itu menjadi pahala. Padahal kita tahu orang kafir ya nggak ada ikhlasnya, nggak ada ketika dia melakukan kebaikan ya. Betul-betul kebaikannya itu bukan berdasarkan agama kan, karena dia masih kafir. Tapi itu terhitung pahala ketika dia masuk Islam. Dalam sebuah hadis Hakim bin Hizam, bahwa Rasulullah, bahwa beliau bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita asya' kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min shadaqatin aw ataqatin aw min silaturahim, fahal fiha min ajr. Jadi Hakim bin Hizam ini seorang sahabat yang dulunya kafir, kemudian masuk Islam, kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan amal kebaikan-kebaikanku ketika aku masih di jahiliyah? Seperti sedekah, ya, memberikan orang harta, kemudian membebaskan budak, bersilaturahmi, apakah aku mendapatkan pahala? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aslamta ala ma salafa min khair. Ya, sesungguhnya engkau masuk Islam dengan membawa pahala-pahala kebaikan yang kamu lakukan ketika kamu jahiliyah. Masya Allah. Ya. Maka Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan makna dari hadis, arti dari hadis ini adalah anna kulla musyrikin aslama annahu yuktabu lahu ajru kulli khairin amilahu qabla Islam. Bahwa setiap orang yang musyrik kemudian dia masuk Islam, maka akan dituliskan pahala yang dari kebaikan yang pernah dia lakukan sebelum dia masuk Islam. Ya, kemudian seperti itu. Ya. Ini kebetulan banget karena
lagi pegang buku yang menjelaskan tentang masalah ini dan ditanya, jadi ana langsung bacakan perkataan ulama dan banyak dalil-dalilnya. Ini disebutkan ada 4 dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Maka para ulama mengatakan nih bahwa ketika orang kafir saja pahalanya bisa didapatkan, gitu kan, ketika dia masuk Islam, maka apalagi seorang yang bertobat. Kemudian juga ada sebuah riwayat yang disebutkan bahwa seorang sahabat itu suka disalami sama malaikat. Suka disalami sama malaikat. Ya, ketika dia melakukan satu perkara, lantas malaikat ini tidak kembali menyalami sahabat ini. Akhirnya dia pun menyesali perbuatan tersebut. Ya, dia nggak mau mengulanginya lagi, maka kemudian malaikat ini kembali menyalaminya. Jadi menunjukkan bahwa ketika seorang memiliki keutamaan, kemudian hilang darinya, kalau dia menyesal dan dia memperbaiki perbuatannya, maka keutamaan itu akan kembali kepadanya. Seperti itu, Allahu a'lam. Demikian jawaban dari Sister Iman, Gambar Dewi. Dan Allah khair atas pertanyaannya, dan izin akan diturunkan. Dan juga saat jawaban dari Ustaz tadi juga mungkin sedikit menjawab pertanyaan yang masuk via YouTube, Ustaz, dan mungkin Ustaz bisa lebih memperdalam lagi. Kalau tadi orang kafir saya diampuni, ini bagaimana Ustaz dengan seorang Muslim? Ada pertanyaan di YouTube, Ustaz, ingin bertanya. Jikalau orang mencari nafkah dengan jalan yang haram atau syubhat, Ustaz, lalu menjadi kaya atau mendapatkan kekayaan harta dunia dengan pekerjaan haram dan syubhat tersebut, lalu setelah itu baru tahu bahwa itu nggak boleh, bahwa itu tuh nggak halal, kemudian dia bertobat. Lalu apakah harta-hartanya harus disedekahkan semua atau bagaimana, Ustaz? Ya, diteringat sahabat ana nih, masya Allah ya, wah dia udah tobat nih dari musik gitu ya, terus itu gimana tuh harta-harta yang lu dapetin gitu kan, uang-uang dan sebagainya, ini gimana, Ustaz? Tolong dijelaskan kembali, Ustaz, buat teman-teman kita. Iya. Itu sahabat antum, sahabat ana juga kayaknya tuh kan. Masya Allah, Allah. Semoga Allah menjaga dia dan kita semua sedih, masya Allah. Ini satu hal yang apa ya, maksudnya seseorang itu nggak boleh bicara tanpa ilmu. Nggak boleh bicara tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian bersikap tanpa ilmu. Sesungguhnya hati, pendengaran, penglihatan itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak boleh menyatakan bahwa ini hartanya haram nih, harus dibuang, harus ini, harus itu. Nah ini berdasarkan apa dia berbicara seperti itu? Ya apalagi ini bicaranya tentang agama. Dan masalah agama ini luar biasa ya, kan berat. Seseorang itu berat untuk berbicara tentang masalah agama. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka ketika mendapat satu pertanyaan, dan pertanyaan itu ditanyakan kepada teman mereka, mereka merasa lega bahwa bukan mereka yang ditanya. Sampai satu riwayat disebutkan bahwa ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada seseorang sahabat, kemudian dilempar kepada sahabat yang lain. Coba tanyakan kepada si Fulan. Si Fulan melemparkan kepada sahabat yang lain. Terus begitu sampai kembali kepada orang yang pertama. Saking waroknya mereka, khawatirnya mereka untuk berbicara tanpa ilmu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhah mengatakan, ayu samain. Abu Bakar pernah ditanya tentang tafsir sebuah ayat. Ya, wahai Abu Bakar, apa maksud dari ayat ini dan ini? Apa kata Abu Bakar? Ayu samain tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni an atakallama fi kitabillah ma laysa li ilm. Langit apa yang ada di atasku dan bumi apa yang ada di bawahku sehingga aku berani untuk berbicara tentang tafsiran ayat Al-Quran tanpa ilmu. Maksudnya Abu Bakar khawatir kalau dia bicara tentang satu ayat tanpa ilmu. Ya, apa? Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menyebutkan dengan lisan kalian dengan berdusta mengatakan ini halal dan ini haram sebagai bentuk dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, jadi Allah menyebutkan bahwa orang hati-hati enggak boleh lisannya mengatakan ini halal ini haram padahal tidak demikian. Ya. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah ya, itu mereka tidak akan beruntung.
Maksudnya ini ancaman-ancaman seperti ini harusnya orang hati-hati. Ya, jangan bicara kalau kita nggak tahu, ikhwan. Jangan bicara kalau kita nggak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanya orang yang berilmu. Ya, kalau kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan secara spesifik permasalahan ini sering ditanyakan ya, ikhwan. Jadi bahkan ketika Anda masih kuliah di Madinah, itu banyak teman-teman yang tanya. Anda punya teman kerja di Australia. Di Australia sebagai apa? Dia sebagai kerja di satu restoran yang di situ jual macam-macam. Jadi kadang dia delivery daging babi juga, homer juga. Al-muhim saling tolong-menolong dalam hal-hal yang diharamkan. Ya, ini kan jelas-jelas haram. Kemudian dia tanya, ya, minta pertanyaan, tanya, kemudian Anda katakan ketika itu, Anda bilang, waduh, Anda nggak berani jawab. Ya, apalagi tentang kerjaan orang, ya kan? Biasanya tentang kerjaan orang itu sensitif banget ya kalau dijawab haram. Sehingga Anda katakan, coba Anda tanya Sheikh di Madinah. Anda akhirnya tanya, Anda datang ke Sheikh Abdul Muhsin Abad. Beliau abahnya Sheikh Abdul Razak. Anda tanya ke beliau, kata Sheikh haram ya, nggak boleh. Itu saling tolong-menolong dalam keburukan, dalam dosa dan maksiat. Ya, nggak boleh kita bantu orang jualan daging babi atau jualan khamar. Kemudian Anda tanya lagi, wahai Sheikh, kemudian harta yang dia sudah dapatkan selama ini seperti apa? Apakah harus dibuang? Apa kata Sheikh? Enggak, harta yang udah dia dapatkan sebelum dia tahu itu halal bagi dia. Itu halal. Ya, ini apa ya? Ya, ini fatwa dari Sheikh Abdul Masih Abad dan ini yang disebutkan oleh banyak ulama. Ya, sehingga itu dia. Ya, kita kadang ya ngeselin ya, Kang, ya. Jadi dia karena sebetulnya ini bukan orang-orang yang mengatakan seperti itu, yang ini harusnya dibuang nih hartanya dan lain sebagainya. Oke, maksudnya apa? Apakah maksudnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia harus mengatakan bahwa musik itu haram. Ya, jadi jangan comot sebagian-sebagiannya aja, kemudian untuk memojokkan orang. Nggak boleh. Ya, sehingga itu yang Anda ketahui, dan itu yang difatwakan oleh para ulama. Gitu ya. Wallahu'alam. Karena memang, Anda tambahkan juga, karena memang seorang itu nggak di, apa ya, ketika dia tidak tahu, ya, ketika dia tidak tahu, maka seorang itu dimaafkan. Ya, atas ketidaktahuannya. Ya, beda halnya kalau dia tahu tapi dia masih mengerjakan, tapi dia nggak tahu. Dan alhamdulillah ketika seorang itu mengetahui, kemudian dia rujuk kepada Allah bertaubat, maka jawabannya seperti itu. Ya Allah. Masyaallah. Menarik faedah dari Ustaz kali ini ya. Ketika seorang hijrah dari musik, dia bertaubat, dia tetap mengalahkan musiknya, tapi proses hijrah si orang ini dia celak saja. Nah itu dia, makanya. Bukannya didukung ya kan, Allah Ustaz. Halo Ustaz. Baik Ustaz, tadi pertanyaan dari YouTube yang pertama dan juga pertanyaan dari YouTube yang kedua, Ustaz. Mohon izin. Ustaz, ketika bertobat, kadang muncul bersamaan merasa diri lebih baik atau suci. Itu merasa, Allah ini udah tobat nih, Ustaz. Sedangkan dalam agama kita tahu Allah dan Rasulnya melarang kita merasa suci, Ustaz. Bagaimana menyikapinya ketika rasa puas diri atau merasa lebih baik ini muncul, Ustaz? Ini yang disebut dengan penyakit ujub, ya, dan ini bahaya banget. Nabi SAW mengatakan salatsun muhlikat, ada tiga perkara yang menghancurkan diri seseorang. Syuhun muta', wa hawan muttaba', wa an ya'jabal mar'u bi nafsih. Yaitu rasa pelit, sifat pelit yang dia lakukan, kemudian hawa nafsu yang dia ikuti, kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang itu merasa ujub dan bangga dengan dirinya sendiri. Ya, jadi ini biasanya orang-orang yang seperti ini dia lupa ya untuk bersyukur kepada Allah. Dia lupa bahwa hidayah itu di tangan Allah. Dia lupa bahwa yang menggerakkan hatinya untuk melaksanakan kebaikan, meninggalkan dosa, itu hanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, maka kita enggak bakal salat. Laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena Allah, kita nggak akan sholat. Kita nggak akan sedekah. Ya, sehingga kita harus yakin semua kebaikan yang kita lakukan itu murni dari Allah. Nggak ada unsur karena kita hebat, itu nggak ada. Ya, jadi, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fatihah juga mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa disebutkan meminta pertolongan setelah ibadah? Kata para ulama, karena ibadah yang kita lakukan
itu nggak mungkin bisa dilakukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga seseorang harus ya banyak-banyak baca kitab yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, ya, nama-nama Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, Allah Al-Hadi. Ya, ini penting sekali untuk orang tersebut. Ya. Seperti itu, Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Demikian jawaban dari Ustaz. Masih banyak yang raise hand untuk bertanya, juga masih banyak pertanyaan yang sesuai, tetapi kita telah 21.30. Dan mohon izin, saatnya kita akan extend, ada extra time nih. Insya Allah nggak 2x15 nggak, Ustaz. Tapi kita akan extra time untuk 4 pertanyaan aja nih, Masya Allah. Karena kita ada amanah hadiah buat teman-teman dari Drabanians Izzah, Masya Allah. Platform pelatihan dan juga pendampingan dan juga skala usaha sesuai dengan syariat. Menyiapkan hadiah berupa voucher pelatihan, Masya Allah, bersama guru dan juga mentor. Kemudian juga ada Sama Say Is Different, tanpa menyiapkan wardrobe untuk muslim bisa digunakan saat kajian, saat dengan acara formal maupun non formal, Masya Allah. Kemudian juga alhamdulillah akan ada hadiah dari Mami Shay, dari saham Mami Shay yang telah dirintis dari tahun 2020. Ada salatol, saneka minuman, kemudian juga dessert cake, nanti bisa dicek di Instagramnya, dikasihkan hadiah. Kemudian juga ada dari By R&R yang telah berjalan dari Januari 2021. Ada hadiah berupa pakaian muslimah, ya, ada home dress, kemudian juga abaya, kena dan juga lain sebagainya. Masya Allah, hadiah menarik ya. Baik, Ustaz mungkin berkenan untuk bisa kita akan menyiapkan 4 pertanyaan, Ustaz. Dan ini khusus untuk di teman-teman Clubhouse ya, teman-teman sekalian, Masya Allah. Baik, silakan untuk bisa recording in progress. Diklaim ke Instagram Drabanians, menggunakan data, alamat lengkap, dan juga akun Instagramnya dan nomor WhatsAppnya ya, Masya Allah. Dan maksimal 2 hari dari sekarang ya, untuk bisa datanya kami terima. Baik, terima kasih Mbak Taza. Afwan. Baik, pertanyaan kedua silakan Ustaz. Pertanyaan kedua adalah, seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan taubat Bani Israel, kaumnya Nabi Musa? Baik, silakan. Baik, silakan. Baik, teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Bagi yang telah menerima invitation, silakan bisa langsung di accept. Baik. Bagaimana Kang Deni? Mas Muhammad silakan direspon. Silakan, Ah Muhammad. Baik, kita hitung berapa detik Kang Deni, kalau belum respon kita ganti. Ada izin ganti ya. Baik. Baik, sudah 2 kali tangkap, 3 kali. Teman-teman yang langsung dapat invitation, langsung di-accept ya. Baik. Silakan, Sandy. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, Asandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya, Asandri. Yaitu, Allah memerintahkan untuk saling membunuh, Ustaz. Barakallahu fiik, sahih ya, Fih. Syukron, terima kasih, Ron. Silakan, Asandri. Langsung langsung di foto tuh ya. Oh, di profil ya. Dia langsung screenshot nih, Masya Allah. Baik, silakan Asadri untuk bisa langsung screenshot Afan ya. Screenshot langsung kirimkan datanya ke akun Instagram Drabanians. Terima kasih ya, Asadri, Masya Allah. Baik, pertanyaan ketiga, silakan Asadri. Bagaimana cara bertaubat bagi seseorang yang melakukan ghibah? Ya, melakukan ghibah atau mencela kehormatan orang lain. Secara spesifik ghibah, tadi Anda sebutkan ada 3 hal yang harus dilakukan, dan ini nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Silakan disebutkan. Baik, silakan teman-teman. Kita bertobat dari ghibah. Silakan Sinta dari Spirit. Baik. Silakan Sinta.
Bismillah, Ustaz mau coba jawab. Yang pertama itu dengan meminta maaf. Yang kedua itu menyebutkan kebaikan dari orang tersebut di sebuah majelis. Dan yang terakhir itu beristighfar kepada Allah untuk minta dosanya diampuni. Yang pertama kurang tepat, Mbak. Mau diperbaiki? Mau diperbaiki. Silakan. Sebentar. Lupa lagi. Baik. Baik, dan Sinta, terima kasih banyak atas semangatnya ya, Masya Allah. Tetap kebagian ya. Pahala, Insya Allah. Silakan ada teman-teman menambahkan. Jadi sudah disebutkan oleh Mbak Sinta, tinggal kurang satu poin, Masya Allah. Silakan Kang Den, bisa diangkat berikutnya. Untuk orang yang sudah digibahi. Iya, betul. Betul, Mumtaz. Barakallah, Fik. Wafik, Barakallah. Selamat kepada kedua yang telah menjawab ya, Mbak Sinta dan Mbak Yasmin, tapi mohon izin untuk hadiahnya untuk Mbak Yasmin ya, Masya Allah. Baik, baik. Terima kasih banyak Mbak Yasmin, Mbak Sinta. Mbak Yasmin, silakan bisa langsung screenshot dan langsung kirimkan data ke akun Instagram Diabahas. Terima kasih. Baik, pertanyaan keempat, Ustaz, silakan. Tadi Ana luruskan sedikit ya, jadi tadi yang menjawab pertama itu menyebutkan minta maaf, ya justru itu yang dilarang sama para ulama. Ya, kalau kita menghibah orang, justru jangan kita minta maaf sama dia. Karena itu mafsadatnya nanti bakal lebih besar. Ibnu Qayyim mengatakan itu bakal ada ighalus sudur. Ya, jadi hati orang tersebut bakal benci sama kita. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin juga menyebutkan hal yang sama. Ya, orang malah yang tadinya baik-baik aja keadaannya nanti malah bakal ribut gitu ya. Kalau kita minta maaf, kita ngaku gitu bahwa kita pernah menghibah dan seterusnya. Jadi itu nggak perlu minta maaf ke orang yang langsung, ya, tapi tiga hal yang tadi disebutkan oleh penanya kedua, yaitu bertobat kepada Allah, yang pertama itu harus, kemudian yang kedua menyebutkan kebaikan orang tersebut di majlis yang pernah kita ghibah, dan yang ketiga beristighfar untuk orang tersebut. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya ya. Baik, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah... sebutkan 5 syarat taubat yang tadi kita bahas. 5 syarat taubat yang tadi kita bahas. Baik, silakan. Mbak Yasmin dan Mbak Sinta, mungkin bisa diturunkan, Kang Den. Baik, telah ada Mbak Putih. Silakan Mbak Putih, jawabannya. Assalamualaikum. Bismillah, saya coba menjawab. Baik. 5 hal yang harus kita lakukan apabila syarat taubat ya, Ustaz. Yang pertama, meninggalkan maksiat dari yang kita meninggalkan maksiat dari yang kita berdosa di sana. Yang kedua, berkeinginan kuat untuk tidak kembali pada dosa tersebut. Disebut dengan al-azm. Yang ketiga, kita harus menyesali dosanya. Lalu yang keempat, ditambah yang keempat jika yang keempat apabila berhubungan dengan orang lain itu ya Ustaz, apabila berhubungan dengan manusia lain maka kita harus harus kembali apabila berkaitan dengan hak orang lain maka ditambah syarat keempat yaitu mengembalikan hak orang lain yang sudah dirampas. Yaitu apabila ada kita melakukan kezaliman pada diri seseorang, kezaliman pada harta seseorang, dan kezaliman pada kehormatan seseorang. Ya, hal ini harus dihalangkan. Yang kelimanya, harus ada keikhlasan. Masya Allah, barakallahu fiik, betul. Pasti.
Dan juga silakan bagi yang telah menerima hadiahnya ya, jangan lupa infokan juga ke kita ya dengan mungkin bikin akun bikin story bahwa hadiah telah diterima, silakan bisa di tag Grabania dan juga pengirim hadiahnya ya, masya Allah. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian telah kita jalani bersama kajian kita pada malam ini. Ustaz, barangkali ada penutup terkait materi kita pada malam ini. Ustaz, silakan. Baik, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada yang lebih penting yang harus kita lakukan setiap hari daripada bertobat. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, beliau ketika mau masuk Islam, beliau maju mundur. Kemudian Nabi berkata kepadanya, wahai Amr, kenapa maju mundur? Ayo, maju, masuk Islam, berbaiatlah. Maka Amr mengatakan, hatta ashtarit, aku mau masuk Islam tapi ada syaratnya. Nabi mengatakan, apa syaratnya? Syaratnya adalah dosa-dosaku yang telah lalu dihapuskan. Subhanallah. Antum lihat fikih kecerdasan dari seorang Amr bin As. Padahal dia belum masuk Islam loh ya. Tapi dia tahu bahwa di situ ada kesalahan-kesalahan. Ya, ada keburukan-keburukan yang dia lakukan. Dia pengen itu semua dihapuskan. Rasa yang ada di Amr bin As ini seharusnya ada di hati kita semua. Kita nggak pengen ada bekas dosa, bekas kesalahan. Kita pengen dihapus semuanya. Ini yang Amr bin As persyaratkan kepada Nabi untuk masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Amr, wahai Amr, ama ta'alam, tahukah engkau annal Islam yajubu ma qablah, bahwa Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yajubu ma qablah, dan bahwasanya haji itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelum haji. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa annat taubata tajubu ma qablaha, dan sesungguhnya bertaubat itu akan menghapuskan dosa-dosa seluruhnya sebelumnya. Ya, sehingga semoga apa yang kita bahas pada malam ini berbekas ya, dengan kita lebih rajin lagi untuk bertaubat ya, lebih sadar lagi tentang bahayanya dosa, dan itu harus dihapuskan, jangan sampai berbekas, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ya membalas kita dengan balasan yang buruk karena dosa yang kita lakukan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa melakukan amal soleh, secara khusus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman sekalian kajian kita pada malam ini. Jangan lupa untuk bisa juga teman-teman sekalian support kegiatan operasional dakwah kita di nomor rekening yang telah disediakan teman-teman sekalian. Dan untuk donasi operasional bisa dikirimkan ke Bank BSI nomor rekening 8099091980 atas nama Yayasan Kajian Islam Asia. Alhamdulillah kita menjalankan kajian rutin setiap Rabu malam, kemudian juga kita memproduksi konten video podcast banyak stop, kemudian juga kita memproduksi konten-konten dakwah yang kita tayangkan di Instagram, YouTube maupun Spotify, dan tentunya akan ada program-program kebaikan yang lainnya. Dan nantikan terus produk-produk kebaikan kita bersama di akun-akun Mesos Drabanias, dan juga mohon doanya semoga memudahkan kita untuk bisa segera berjumpa kajian offline ya, udah kangen banget Al-Azhar. Mohon doanya semoga memudahkan, apalah kabar waktu berdoa, kita yakin optimis Allah akan memudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di kajian offline di Mesos Drabanias, insyaAllah. Demikian menurut sekalian kajian kita pada malam ini. Terima kasih banyak kembali kepada Sama Seistifren, kemudian juga Mami Shan by RNR Official, kemudian juga menuju Izzah. Jazakumullah khair, dan kita akan berjumpa kembali di perbaikan datang. Jangan lupa kita bertemu rutin setiap Rabu malam, insya Allah. Saya Alvin Abu Anas, untuk pamit dan juga dengan kehadirannya Boleka. Kita akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.